Oke guys, lagi channel gue. Kali ini kita akan lanjutkan RL8. Yang sebelumnya kita udah ngelawan satu itu ya, salah satu anaknya Dimitrozuk ya kan, yang kita shotgun cuma pakai 40 doang kok kalem ya kan. Kita tuh harus chill ya. Ya, yeah. Oke. Jadi setelah itu kan kita dapat botolnya Dimitras, kemudian ya sebenarnya gue udah record sebenarnya. Ini jujurnya ini gue agak sedikit kemajuannya. Ini bukan di tempatnya si Duke lagi karena sebenarnya gue tadi udah record ya kan. Tapi audionya bermasalah. Aduh ya kan. Dan keburu udah gue ke save di sini jadi ya save-annya itu. Jadi ya, untuk nge-recap dikit kan, terakhir kan kita kan ke Martian Room. Nah, kemudian habis itu kita ke main hall, naik ke atas ke wine room, masang botol yang tadi dapat courtyard key. Nah, habis itu kita ke dining room ke courtyard. Habis courtyard kita ke sini. Di sini tadi sempat ketemuan sama Lady Dimitrax, dia juga lagi naik tangga nyata teman-teman. Nah, kemudian kita ke sini. Yang ntar ujung-ujungnya kita naikin ini kayak lip-lip gitu. Nah, kemudian kita nyampe sini. Nah, itu ya sedikit recap aja apa yang terjadi karena udah gua record tapi suaranya nggak ada cuy. Aduh, aduh. Settingannya habis gua ubah salah. Anjay. Ya itu. Anjir, gua kira tuh aja Dimitra, soalnya ini aja. Udah tuh telepon gak diangkat gitu, biarin aja gitu. Oh, diangkat. Nggak, masa dia gak ngeliat kita itu? Itu kan cermin gak ada kita cuy tuh. Masa dia gak ngeliat? Bohong banget. Ya, itu hampir-hampir teman-teman. Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him. No, Mother Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. Wow, buset tuh. The hell with the ceremony. Dilempar mek. Menggokil. For what he's done. Buset. Kalem boy, kalem. Okay, lock. Rose, where are you? Ah, tapi kok nggak ada di sini? Kenapa ada ginian ya? Oke, okay, kenapa ada ginian ya? Padahal Rose aja nggak ada. Wah, Rose aja, si Rose aja nggak ada di sini cuk. Kenapa ada gituan ya? Apa mungkin Rose pernah kesini kali ya terus dipindahin gitu. Lagi pula Dimitras ngapain ada ginian anjir, orang anak-anak juga kayak gitu cu. Ya kayak hewan-hewan gak jelas gitu. Rose. Oke, kita dapat kunci ya teman-teman. Dia kesini lagi cu. All this for a child who isn't even here. Eh? What the hell do? Ya. Gak ada di situ. Selfish wretch, you come into my house. Udah, emang kenapa? On my. Apaan orang mereka duluan cu yang ngebacok kita? Ah, kalau steal ya sih, eh, ya butuh duit cu. Siapa yang gak butuh duit ya kan? Tapi ingat, ini cuma game ya teman-teman. Jangan ditiru di dunia nyata. And I will break you. Go ahead, do your worst. Oke, dia sudah ngegas ya teman-teman. Oke,
Ya, btw ini rescan gue pindahin ke kiri karena biar ya lu pada tau lah ya ammo gue berapa. Karena di kanan nutupin ammo cuy, soalnya cuy, makanya gue pindahin ke kiri. Oke, next kita ini aja. Ow, sensor sih itu sih. Oh yes, yes, depan mata ya, dipentalin. Ya di sini kita main ucing-ucingan ya teman-teman. Siapa yang insult cowok? Aduh kena ini mah kan. Salah gue cek aja coba cok. Itu ya dipotong gitu anjir, praktis banget hidup loh. Ya ilah aja kesini, tidak gua harus muter. Weh jangan ngedash. Kita buka dulu teman-teman. Oke kita ambil topeng. Oke, setelah ini dia bakal ngejar kita ya teman-teman, kayak si Mr. X di Resident Evil 2 dan 2 remake dan Resident Evil 3 ya dan 3 remake. Aja banyak banget. Tapi ya dia bakal ngejar-ngejar kita. Ya kayak dia retu juga sih, sial. Castle. Dia dia udah bete cuy. Okay, next. Dimitras. Okay, kayaknya kita ke si Duke dulu ya. Dan itu barusan apa coba cuy? Tangan dikasih obat, nyatu lagi. What the hell? Itu obat yang paling efisien yang pernah gua tahu cuy seumur hidup gua. Oke, yo bang. It's a pleasure to see you safe. How were things? No sign of Rose. I'm so sorry it turned out that way. Well, you'll find your way to her once you're out of this castle. Do you have need of anything for the road ahead? Welcome, welcome. You're sure to find something new. Kita siap dulu teman-teman. Oke, situ kita sini. Nah, dan sini. Okay. He. Ya ilah di depan mata cucu. So we finally kita coba gue cek ya. Gue cek V2. Please. Kena situ sih. Bro, belakang ada Dimitras, bro. Oke, kiri ya. Buka pintu.
to the door. Nah, sebelum kita ke bawah, kita kesini dulu. Ambil ini. Aduh ya Allah, dia sama gua, cuk. Dia camping anjir. Kita gua cek aja lah. Ya puzzle gampang ya teman-teman karena dikasih indikator. Dulu gua bisa main piano tapi tetap gue anjir. Dari dulunya sampai sekarang masih buta nada gua, cuy. Apa nih? Oh ya, ini nggak spoiler ya. Kalau mereka para anak-anaknya itu lembek ya kan kalau dingin. Dia nggak bisa sekamar sama gua, cuy, karena gua suka dingin-dingin. Oke, next. Yaelah, lu camping situ lu ya, ih sampah bang, kesel gua cu. Ayo sini. Oh iya sini masih ada musuh ya. Aku ambil dong asli. Kan masih ada musuh. Nah di sini kita boss fight ya teman-teman. Oke, gue mau coba looting dulu. And so do you, pasti. Sigma male rule 32 kan? Diejek-ejek baliknya. Mantep lah tuh. Kenapa bu? Kenapa bu? Tibet dulu guys. Yeah. Anyway, si marah ya. I'm sick of bugs. Iya gila. Cat banget jawabannya kan. I'm sick of bugs. Asik. Kalem ya kan. Sigma male ru 45 ya kan. Tetap kalem dan sindir musuh. Yoi. Ada tinggal lagi tidak? Ya sepertinya nggak ada lagi. Salah jalan cuy. Nah. Kita ambil topeng yuk, terus kita cetek, kita nyampe di ini tempat tengah, tapi kita bakal lanjut. Nah ini ada build room teman-teman. Gua ngomong udah kayak tour guide aja anjir. Nah ini 5 bell tuh,
2, 3, 4, terakhir ini. Tung, selesai. Yoi. Ya, kita kerah bawa dulu ya teman-teman. Yoi, resource-nya banyak ya kan, kalem. Yoi, lu kesual, hehe. Nah, ini tracer map yang ada di sini yang butuh iron insignia ya. Ntar kita balik ke situ guys, kalau pasti lu cuma pura-pura kan basi AC. Kan poda nice. Dagger of Dead Flower. Wow, ternyata di kastil ini ternyata ada itu guys, dagger ya kan, yang dimana bisa buat nge bacok para monster isinya racun itu. Also F2 rifle, nice. Ternyata mau gua ke itu enggak, shortcut. Nah, guys, pakai rifle. Ya, rifle pasti buat ngebunuh para bengek yang terbang ini. Dan ya, ini kita udah bisa pakai lift ya guys, tapi ya entarlah, masih terlalu awal. Karena kita pengen ngebudget peluru, jadi kita tembaknya pakai pistol aja. Wih, coba 1000 cuk, lumayan bisa low key farming. Ayo sini sini. Gila. Aim buatnya cucu. OP. Reload. Oke, dapat kristal. Gila cuan cuk. Bunuh-bunuh gini dong. Lumayan, pulang-pulang bisa investasi kan, lumayan. Langsung ya kan, saham Apple borong, gas. Ya, fix dia drop ke bawah. Zipline guys. Lah, copot. Copot cucu. Ayo masuk sini, gue butuh duit. Ayo,
New Sigma Male Rule 43 ya kan. Bunuhlah musuh untuk duit. Oke, total udah 3 ya teman-teman. Oke, biar mempermudah hidup kita turunnya pakai Lip Yoi. Ah, elah. Tuh dia camping, cu. Asli. Dia tahu gua bakal ke situ kan, jadi makanya dia standby. Bengek emang. Welcome. Welcome. You're sure to find something new. Dan lucunya kalau kita ke sini tuh kita bakal aman, cu, enggak akan dikejar. Oke, kita save dulu. Nah, tadi kan gua ngambil bola-bola. Nah, bola-bola dipakai buat di sini. Nah, ini kita main labirinnya kalau di game namanya. Yoi. Welcome, Ethan. Oke, kita dagang, Bang. Yang jelas, gua mau beliin dulu. Yes, I can see why you'd be interested in that. Enggak usah. Splendid. Do you know it's worth? You're securing goods is more important than anything. Anything, my friend. Next. Aha. Okay. Please come again. Okay, next kita. Kita ke itu dulu. Ini ketika pelurunya habis, kita baru pasang part dan lihat pelurunya 16/32. Yo. Reloading instant. Oh. Dikit lagi. Oke, untungnya kita punya satu dinamit ya. Nah, ini dinamitnya kita hancurin ke lubang ini nih. Tapi masa dekat-dekat. Fire in the hole. Buar. Ya, yeah, nice shotgun.
Yeah. Yeah. Yalah bro, gua lagi fokus bro. Nah, kira. Nyambar doang susah. Nah, astaga. Gua enggak bisa berapa waktu anjir cuma buat itu dong. Nah. Misi, Mas. Tiba-tiba dia menyerang, cuy. Next, kita kesini. Nah, Silver Ring tadi. Kita combine dengan Azure Eye. Yoi. Jadi dapat Azure Eye Ring. Dan itu harganya kalau dijual, wow. Mantap, cuy. Bitcoin kebeli kali ya. Sedia granat ya teman-teman. Karena kita harus geserin dulu, terus kita lempar granat. Nah pas dia ini kita soga langsung. Makan. Lima puluh doang sih, saya lah bisa upgrade. Ini ada meriam cuy, menggokil. Terus baik lagi ke rule, aduh gue lupa aja rule berapa ya kan. Sindirin musuh ya kan, call. Mas, pintunya kapan kebuka, Mas? Oh iya, ini dia. Nah, setelah kita tadi ngambil ini, mounted-nya kita inspect, terus kita examine. Yoi, nah, terus kita pasang deh.
Eh. Okay. Nah. I should be able to get out with these. Habis itu kita cap scoot. Isin bu. Bu. Bu, asli bu. Bu, saya mau keluar gimana bu? Bu. Aduh bu, bu. Harus muter gua cuy. Sial. Muter kemana ya? Muter jauh cu, males banget. Kita tunggu dulu aja ya, kita tunggu gaming ya kan, calm. Kita gas ke duk. Tidak, dia tahu. Ush, kena juga sial. Apa? Oh ini. Set mas set sorrow pleasure happy joy. Ntar dulu bu, saya lagi masang dulu bu. Aduh ya ampun. Ya bang, jajan bang. Oke, betul kita bisa inspect. Tuh, azur herringnya 12.000 guys, lumayan. Next. Ya, beli obat lah ya. Pay me no mind. This simple modification can be done in just a moment. Delighted to. Good day then. Tunggu dia pergi dulu guys, sabar. Ya, siap dulu, kalem. Tiba-tiba ngatur belakang nih ya kan. So we finally beat. Bete. Oke, tinggal satu lagi. Oke. Ya iyalah. Awk, wok, wok, kita kabur ya kan. Awk, wok, wok. Untung ada si Babang ya kan, nemenin. Nani? Oh ini dagger cu. Dagger yang katanya penuh racun. Weh. Ow.
Beh, diserang serang balik, yoi. Ya. Pisaunya hilang. What the fuck? What the fuck? Buset. Jadi segede dia anjir. Dan kita standby gitu loh, kalem cuy. Hitam tuh Sigma male ya kan. Adam Bos juga kalem ya kan. Gak gerak, ya gak panik, ya gak hebat. Sigma male rule itu ya kan, yang sebelum ya kan. Kalem. It's like your outside matches your inside now. It's like a witch. Nah, ini kita kalau bisa target orang, soalnya damage-nya lebih gede. Cabut. Ethan ya kan, Anda banyak bicara, asik. Makan, makan nih turun, nih turun, shotgun. Aduh habis, sabar. Kalem ya kan. Lemes tapi Anda banyak bicara. Aduh. Cabut guys, kalem. Oke, kalem. Mau nembak susah cok. Aduh. Anda banyak bicara. Bocor bocor ya tuh darah. Ya dia jatuhnya bawa ngajak-ngajak. Anjir.
Also itu kan tinggi ya teman-teman ya. Ya, kayaknya fall damage sudah berlaku di game ini ya. Ya, curse you too. You're the one who's cursed. Wih, gila. Ya kan Sigma Male. Menyindir musuh balik. Kita dapat kotak ya teman-teman. Looks like I'm getting out of this place. Gila, dari seorang vampir setinggi 8 kaki jadi naga, cuy. Gila. Berarti itu ya. Kayak mutan anjir. Emang mutan sih sial. Jarak gymnya ya. Oke guys, cukup nyepesin dulu videonya ya. Videonya cukup greget ya kan, dan ternyata sebentar doang pistol ini terus ya kan. Ya itu karena gue emang agak pangkas juga sih ya. Jadi oke guys, makasih tentang videonya di sini. Jangan lupa like, share, subscribe seperti biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.